Dr. Hanisa Luah Yaakob dari Jabatan Komunikasi Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Saya pernah menonton Femina beberapa kali sebelum ini. Filem ini dalam awal 90-an, jadi dalam usia sekolah rendah lah waktu itu. Kalau kita lihat Femina waktu dulu, kita akan macam, oh, kita lihat sekadar kebangkitan wanita atau perempuan pada waktunya kan. Tapi kalau lihat kini, dia lebih kepada refleksi wanita-wanita moden yang berpendidikan pada tahun 1990-an. Dan kalau kita compare sekarang, wanita sekarang ada juga dia punya perlawanan tu, ada juga dia nakkan hak yang hak wanita, tapi dia lebih tenang, dia lebih tidaklah sebegitu sangat kan, tidak terlampau hebat macam Femina tu, keras dia nak dapatkan hak mereka. Tapi kini cara perlawanan terhadap isu-isu wanita tu lebih relax, lebih ilmiah lah caranya. Kalau dalam filem ni kita lihat macam agak keterlaluan lah. Memang dia filem kan, filem pun filem fiction, bukan dokumentari. Kalau dokumentari tu memang representasi keadaan wanita pada waktu itu. Kalau kita lihat filem, filem adalah filem ini adalah filem fiction yang ditokok tambah kan. Mestilah ada tokok tambahnya di dalam filem ni, tidaklah mencerminkan keadaan sebenar. Waktu tahun 90-an tu tidaklah perlawanan wanita sebegitu. Cuma ditokok tambah berlebih-lebihan sedikit lah di dalam filem ini. Kalau dilihat pada tahun 1990-an ni, kita perubahan fasa ya, fasa daripada pentingnya masyarakat kola biru kepada kola putih. Perubahan pendidikan tu, perubahan cara pemikiran, perubahan masyarakat daripada kawasan kampung ke bandar kan. Jadi ada pertentangan tertentu lah. Mereka hendak dapatkan kelebihan, mereka ingin dapatkan hak, bukanlah kelebihan sebenarnya, mendapatkan hak yang sama rata hidup di bandar kan. Ada elemen-elemen tertentu itulah. Memang tidak boleh nafikan pada tahun 1990-an tu manipulasi terhadap wanita tu tinggi, dan wanita sendiri tidak hampir tidak sedar yang mereka dimanipulasikan pada waktu itu. Kalau nak dilihatkan pada waktu itu pada waktu filem ini diterbitkan, memang sampailah bukanlah untuk mendapat kelebihan, tapi untuk berada sama rata kan di samping peranan seorang lelaki. Dan kalau dilihat kini, ada filem-filem yang menekankan mengenai peranan wanita ni banyak sekali baik daripada tempatan dan juga luar negara. Tapi kalau kita lihat, tidaklah terlalu feminisme tu tidaklah terlalu berat ataupun tidaklah terlalu macam vokal seperti filem Femina. Penayangan sebegini adalah penting untuk membina masyarakat ataupun penonton yang lebih berilmu, yang tahu apa yang penting dalam sesebuah kandungan itu kan. Aktiviti-aktiviti macam ni sangat bagus, sangat perlu diperbanyakkan, bukan saja di Central Market ini waktu ini, tetapi di kalau bolehnya di seluruh Malaysia. Cik ni perempuan yang keluar kat TV semalam tu ya? Saya ni bukan penyanyi atau pelakon, jadi tak payah nak ambil autograf saya. Nama saya Ivana, asal dari Limbang, Sarawak. Saya jarang actually tengok filem yang dulu-dulu, sebenarnya lama. So, apa yang saya rasa ialah dia mengimbau, bukan mengimbau, dia macam dia expose kita ke zaman dulu. Pada pandangan saya, wanita dengan lelaki memang melengkapkan each other. So contohnya kalau macam wanita dia nak memperjuangkan feminisme dia, bayangkan wanita tu jadi buruk, dia mampu ke lakukan macam tu? So semua tu adalah kerja dilakukan oleh lelaki. Sebagai seorang wanita dari filem ni, saya dapat wanita ni boleh memperjuangkan hak masing-masing. Sebagai seorang wanita, dia ada hak untuk dihormati. Jangan! Okey, saya Syafika. Sekarang sudah bekerja 27 tahun. Hari ini saya datang sebab saya memang minat buku, dan kebetulan kawan saya pun nak tengok movie. Jadi
Alang-alang datanglah sekali. Filem ni tadi saya dah Google, dia 1994 kan. Saya 1996. Jadi dia 2 tahun sebelum saya lahir. Bagi saya dia surprisingly good. Sebab anak muda sekarang biasanya tak tengok filem-filem lama. So saya salah seorang daripadanya lah. So saya tak tahu yang kita sebenarnya ada filem-filem macam ni. Ideologi feminisme yang cuba diterapkan, tapi dalam masa yang sama dia nak menyeimbangkan. Saya sendiri secara peribadi saya rasa saya ni agak seorang yang feminis lah daripada kecil. Jadi bila tengok filem ni, saya rasa cara dia membawa penonton, cara dia membawa feminis tu bagus. Sebab mula-mula dia kuat ke arah wanita yang terlalu ke arah ekstrim wanita. Kemudian di akhir cerita dia menyatukan balik, dia menutralkan balik pandangan kita yang pada hakikatnya kita memang perlukan lelaki juga dalam hidup. Saya rasa saya memang seorang peminat seni dari segi apapun. Dan filem ni saya pernah dengar melalui Hezman Huzi, seorang YouTuber dekat dia punya podcast. Dia cakap yang filem ni ialah perakam sejarah. Sebab dengan filem kita boleh tengok dunia pada zaman tersebut. So bagi saya filem sangat penting untuk kita tengok apa yang terjadi pada waktu dulu. So nanti anak-anak kita akan tengok apa yang macam mana kehidupan kita dulu.